melanjutkan studi S2 mungkin bukan sebuah pilihan bagi setiap orang. Ada yang terkendala finansial, ada yang malas berpikir, ada juga yang memang sudah mendapatkan kenyamanan dalam hidupnya. MTI Amikom merupakan tempat saya belajar saat ini. Selain biaya yang terjangkau, banyak keunggulan yang diberikan MTI Amikom, yaitu mulai dari kuliah reguler bagi kalian yang punya waktu luang untuk kuliah di hari biasa, dan ada kuliah weekend yang memudahkan bagi orang yang sudah bekerja untuk tetap dapat melanjutkan studi S2 sambil bekerja. Bagi kalian yang berhalangan dengan jarak tetapi ingin kuliah di MTI Amikom, tenang saja, ada pendidikan jarak jauh juga loh di Amikom. Jadi kalian tetap bisa kuliah sambil bekerja dan tanpa terhalang jarak. Konsentrasi yang ada juga banyak loh, ada Business Intelligence, Informatik Technopreneurship, dan juga animasi. Selain itu, mahasiswa juga lulus dengan hanya 1,5 tahun atau 3 semester saja loh. Tunggu apa lagi? Bagi kalian yang masih bingung untuk melanjutkan kuliah S2 di mana, bergabunglah bersama kami di MTI Universitas Amikom Yogyakarta.